ini aja. Solar. Solar. Ini ke solar. RM Richard Mille ya. Ini wit tembus. Coba aja, Pak. Itu depannya guys ya, warna hitam ya. Rubber-rubber. Ini bahannya karbon ya. Motifnya skeleton ini. Idealnya skeleton ya. Breitling. Breitling ya. 1984 ya. Saya cium ya. Strapnya ada logonya Breitling juga. Ini strapnya lucu ini kan. Motifnya miring gini ya. Forum. Ini tipenya skeleton ya. Backside-nya ya guys. Ini mesinnya cuma segaris ini. Automatic ya lah. Automatic mesin Sukhoi. Richard Mille. Warna merah. Keren sekali nih. Ini backside-nya ya guys ya. Richard Mille ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Morning Trip, channel jalan-jalan dan review-review tipis ya, barang-barang second, barang-barang baru di seputaran kota Surabaya dan sekitarnya. Hari ini guys, saya lagi di TP Pagi. Ini hari Sabtu guys ya. Ini yang jualan gak begitu banyak. Biasanya di sebelah sini ini banyak sekali guys ya yang jualan. Besok ya, ini hari Sabtu guys. Jadi yang jualan itu ada beberapa aja. Kali ini saya mau nge-review jam-jam ya, jam-jam yang ada di lapaknya. Biasa kita review yaitu di lapaknya apa nanti suaranya guys. Yuk cekidot. Oke guys, ini kita di lapaknya Pak Abah Haji Nadin. Ini orangnya guys loh. Jos nih guanteng. Ini sebagian koleksinya ya guys. Oke, sebentar. Oke, sebentar Pak. Oke, ini nanti yang akan koleksinya banyak banget guys ya. Tuh, koleksinya banyak. Sini kebanyakan second-second ya guys ya, second branded. Ini nanti akan kita review satu-satu guys ya. Wah, ada Richard Mille, ada Corum, ada diesel, macam-macam nih koleksinya. Sebentar guys ya, ini Pak Abanadinnya sedang melayani customer. Ya, itu ya. Nah, ntar lagi kita akan review. Sebentar ya guys ya. Oke guys, untuk koleksi kita yang pertama ini ada diesel ya. Diesel ini second ya Pak ya? Second tapi original. Ya, second original guys. Ini backside-nya ya. Backside-nya second original. Ini aksennya ini ada polish, ada brush. Dialnya warna hitam guys ya, simple minimalis. Keren sekali. Diesel. Sampai minta piro ini, Pak? Ya Pak, sampai minta piro lagi Pak? Harganya jangan kurang lagi 1 juta. 1 jutaan guys. 1 jutaan ini bisa nego tipis-tipis lah. Original, ya, ini original kata bapaknya. Diesel. Oke. Okay. Ini koleksi selanjutnya. Ini ada solar. Solar. Ini ke solar. RM Richard Mille ya. Ini wit tembus. Coba aja, Pak. Itu depannya guys ya, warna hitam ya. Rubber-rubber. Ini bahannya karbon ya. Motifnya skeleton ini. Dialnya skeleton ya. Mesinnya tengkorak. Iya. Mesinnya tengkorak. Skeleton. Belakang. Backside-nya loh, ini lihat. Keren sekali. Oke. Richard Mille. Ini strapnya. Bentar guys. Ini gue baterai gitu nih, begitu. Khusus Bang. Apa? Khusus. Iki minta pira iki, Pak? Itu harganya 800. 800 aja, guys. Second ya. Barang 90%. 90% masih bagus nih. Keren sekali nih. Oke. Kita ke koleksi selanjutnya. Bentar.
Ini ada Bradling. Ini Bradling ya. 1984 ya. Saya cum ya. Ini second juga ya, Pak ya? Second. Ini kondisinya masih bagus banget. 90% lah. Ini kronograf ya. Kronograf ada tanggalnya, menit, ada macam-macam di dalam. Bisa cek. Oke, sepertinya talinya ini yeah. Permisi. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Ini strapnya ya, guys. Ori-orinya. Strapnya ada logonya Bradling juga. Ini strapnya lucu ini, guys. Motifnya miring gini ya. Keren sekali. Hitam ya, guys ya. Hitam ya. Bradling 90% second. Oke. Kelebihin. Ya lebih lagi, Pak. Baterainya 750. 750, guys. 750, guys ya. Kacanya kena cahaya, ini ada aksen biru-biru ungu-ungu ya. Keren sekali ini. Oke, selanjutnya kondisi aja peragu kan ya, Pak. Kita ada ini, guys. Peran ini kira-kira biji ongkuran, Pak. T-shot ya, T-shot. Original. Iya, T-shot original kata Bapak. Mereknya Swiss ya, guys ya. Sapir kristal ini belakangnya, guys. Ada logo T. Oke, ada ini polis, ada aksennya beras-beras gitu ya. Keren sekali. T-shot kronograf. Dialnya warna hitam, tulisannya putih-putih ya. Sampai minta berapa ini, Pak? Harganya 900. 900 aja, guys. Original. Ya, oke. Okay. 900, guys. Oke, T-shot 900, sisa nego dikit-dikit ya. Oke, selanjutnya kita melangkah ke Amin. Ini ada Monaco. Monaco ya. Lucu sekali. Kotak Tagger seri Monaco ya. Second juga, rubber bahannya kulit. Keren sekali. Tagger seri Monaco. Masih 90% ini. Minta piro nih, Pak? Itu harganya 800. 800, guys. Ya. Ini kalau mau cek-cek ya, cek-cek ini lokasinya masih tetap nih di samping gedung perizinan. Pusat perizinan Kota Surabaya. Seberangnya Bank Indonesia. Ya, pokoknya deket-deket dengan Tugu Pahlawan, guys. Oke. Oke, selanjutnya ini ada ini Rip Curl. Rip Curl ya, Rip Curl ini merek surfing ini ya. Ini Rip Curl ya. Keren sekali. Oke. Rip Curl ya, warna hitam, strapnya ini dilapisin kayak plastik-plastik gitu, tapi besi nih, guys. Dilapisin plastik nih. Keren, ini backside-nya ya. Gak kelihatan, guys. Minim cahaya. Oke, Rip Curl warna hitam. Kronograf ya, guys ya, ada tanggalnya juga 90% ini, guys. Ini Rip Curl-nya minta piro, Pak? Itu harganya 650. 650, guys. 650 ya. Anyar nih, Pak. 650. Ini ada ini. Ada
korum. Ini tipenya skeleton juga, ya. Rekam suara bang. Ya saya di lapak bang. Tipenya skeleton tembus ini. Ini roda gilanya belakang tuh. Di lapak yang ada flying wheelnya. Agak repot. Keren. Side back side nya ya guys. Ini mesinnya cuma segaris ini. Korum ya. Korum. Oh, roda gilanya muter ini guys. Ini otomatik ya lah. Otomatik. Mesin Sukhoi. Mesin Sukhoi jarinya baik. Ini warnanya biru polis ya. Bahan beras. Ya, beras. Beras. Ya. Gak bisa luntur itu. Gak bisa luntur jarinya apa. Terus ini kulitnya motif krokodil. Ya, dialnya warna putih tembus belakang. Ini tangan saya kelihatan guys di belakang. Loh, lihat ya. Tembus ini, keren sekali ini. Korum. Ya lebih lagi, Ba. Harganya 1,6. 1,6 guys, korum ya. 1,6, keren sekali ini, layak untuk dimiliki nih. Ini belakangnya tembus. Oke guys, 1,6 ya korum ya. Cih, ini ada lagi, ini Richard Mille warna merah. Keren sekali nih. Ini backside-nya ya guys ya. Richard Mille ya. Ayo. RM56 Sapir ya. Saya zoom ya guys. Limited edition. Bahan meka. Nah ini bahannya transparan guys. Transparan ya. Kayak dari plastik nih. Keren. Oh ini strapnya ini. Bahannya rubber juga. Richard Mille. Keren ini warna merah. Jos. Oke siap. Oke, Pak Richard Mille warna merah nih. Jalur berapa? 700 aja guys. Keren nih. Banyak transparan ya. Richard Mille warna merah. Keren, siap. Oke.